Oke guys, di video kali kita bakal menantang Ari atau STR Beling ya, untuk satu lawan satu. Dan ya karena kebetulan Ari itu hanya bisa menggunakan satu tangan, jadi kita bakal menantangnya hanya menggunakan satu tangan juga guys. Dan jika Ari menang, kita bakal memberikan hadiah 10 juta rupiah. Jadi apakah Ari bakal menang atau Jason Lumpinya akan menang guys? Kita bakal main satu lawan satu Fanny, karena kita udah ngobrol sama Ari. Dan Fanny itu merupakan salah satu hero favoritnya Ari guys ya. Dan aku udah nontonin videonya dia juga, aku tahu dia dari Patrick ya, bener-bener kayak keren banget dia mainnya guys ya. Dan aku jujur terinspirasi banget dan salut banget sama semangatnya dia guys ya. Tapi sebelum video dimulai, pastikan kalian subscribe dulu channel ini ya, untuk bantu channel ini menuju 25 juta subscribers pertama di Asia dalam kategori gaming. Kita banggakan negara Indonesia tercinta. Dan kalian juga boleh subscribe channelnya Ari ya, dari deskripsi di bawah guys ya. Dan kalian boleh like video ini sampai 100 ribu like. Kalian boleh join the limit gang, dan langsung aja kita undang Arinya. Enjoy videonya. Oke guys, jadi kita sudah bersama dengan orang yang sangat spesialnya ini, bersama dengan Ari guys ya. Jadi kita bakal men-challenge ya, bakal men-challenge Ari. Dan kita bakal mainnya kali ini pakai satu tangan aja guys ya, karena kebetulan ini Ari ini jago banget bermain dengan satu tangan guys. Halo Ari. Halo Bang. Wih, jadi kita bakal buy one funny nih guys ya, dan kita bakal main pakai satu tangan doang. Aku nggak tahu bakal jadinya seperti apa ini guys ya, karena aku ngeliat Ari itu jago banget main funny, pakai Gusion, pakai Lancelot, pakai satu tangan gitu guys ya. Dan tapi sebelum video dimulai ya, pastikan kalian subscribe dulu channelnya Ari ya, STR Beling ya. Kenapa namanya ya STR Beling Ari? Ya itu masih rahasia Bang. Oh masih rahasia. Oke siap-siap. Namanya pokoknya channelnya STR Beling guys ya, cuman namanya Ari ya. Iya. Oke, dan kita bakal tantang Ari nih guys ya. Kalau misalkan Ari bisa menang lawan kita, ini beli item atau enggak? Bebas-bebas. Bebas ya. Yaudah beli aja. Gak usah beli lah ya. Gak usah beli deh. Gak usah beli ya. Gak usah beli aja deh. Kalau misalkan Ari menang lawan kita guys ya, kita bakal kasih hadiah buat Ari nih guys ya, 10 juta rupiah nih. Wih, kira-kira menang gak nih Ari? Semoga aja Bang. Wah, kita challenge nih guys ya, kita challenge Ari nih guys ya. Diterima gak tantangannya Ari? Terima Bang. Terima ya. Jadi kalau misalkan menang ya, nih kita bakal kasih Ari 10 juta rupiah nih guys ya. Cuma nih gimana gitu ya caranya. Wah, kok aku kayak kaku banget gitu cuy. aduh, susah banget loh guys. Gimana kayak ini cuy? Gitu wah, iya ya ampun, kaku gitu cuy. Iya. aduh. Astaga guys. Wadaw. Oke guys. Iya. Wadaw. Waduh, kaku banget cuy. Boleh jungle kan ya? Iya. Oke, jadi iya kita lihat nih guys ya. Oke, masih kayaknya ada yang balik nih guys, ada yang balik nih. Wah, gila. Jadi ini bener-bener gak gampang sih guys ya, main pakai satu tangan itu guys. Jadi sebetulnya dulu aku juga pernah main satu tangan, gara-gara tanganku patah waktu itu. Nah ini aku salut banget sih sama Ari ini, karena artinya bener-bener gamer sejati gitu kan. Gamer sejati itu, wah kita, bentar guys. Waduh, bentar guys. Waduh, ini bahaya banget sih, bahaya guys, bahaya. Bentar, kita mau beli item gimana nih ya? Wah, Ari main mobil aja udah berapa lama Ari? Dari season skillnya Alpha itu kan sekitar season 7 kalau nggak salah Bang. Season 7 ya? Wah gila iya. Berarti baru lah ya hitungannya, yang nggak terlalu lama banget ya. Maksudnya nggak dari awal banget lah. Kita mau serosot-serosot nih coba ya. Serosot-serosot. Wah weh. Ampun bos. Ampun. Astaga. Ya ampun guys, kita pencetnya satu jari satu jari nih. Gimana caranya menang lawan Ari ini guys? Bentar ya. Astaga. Ya ampun, susah banget guys ternyata guys. Ampun, ini gimana coba aku gerakinnya? Astaga. Aduh. Iya, oke mati enggak? Mati pula. Bola recall ya.
Ya. Boleh ya? Oke. Boleh. Apa nggak pegel tegak main satu tangan itu? Wah, aku bukannya pegel ini, kayak bingung gitu loh pencetnya gimana. Oh. Kamu, aku bingung nih gimana caranya ya. Kamu pegel gak? Main satu tangan pegel gak? Udah biasa bang. Udah biasa ya? Wah, gila guys. Waduh, gila sih. Ini kita gak bisa ngapa-ngapain guys, dikurungin doang guys. Aku boleh tahu gak Ari? Iya. Kenapa? Maksudnya aku kan ngeliat nih, kamu mainkan satu tangan tuh. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan kayak gitu? Maksudnya, ya mohon maaf nih ya. Oh iya. Itu karena, maksudnya karena kenapa? Dari lahir atau gimana? Itu kenapa ceritanya? Dulu ada insiden sih, terpaksa harus direlakan yang kanan. Oh, kecelakaan gitu ya? Waduh, bentar guys. Waduh. Kita kejar guys. Wah, nggak gerak loh tanganku. Wah, aduh. Ya ampun, parah. Kamu main pakai tangan kanan apa kiri sih? Astaga, pusing pala aku. Aku tuh ke tangan kiri boleh nggak? Aku tadinya pakai kanan nih. Jangan deh, nggak boleh guys ya. Boleh, bang. Boleh ya? Terserah. Oke, abang ada yang mana asal kita sama-sama satu tangan. Oke, kita tukar nih guys ya, kita tukar tangan. Wah, lebih parah guys, menyesal aku minta tukar guys. Astaga. Menyesal aku Ari. Astaga. Wah, gila sih. Waduh, wah gila sih guys, gila. Ampun bos. Wah, ini gila sih. Jadi, kamu analog itu pakai kelingking ya, analog ya? Iya. Analog pakai kelingking. Nge-skill pakai jari telunjuk ya? Pukul. Pukul. Oh, oke, coba kita ini ya. Wah, gila guys. Sabar lu ya, ampun bos. Sabar lu guys. Jadi ini benar-benar kita ini bingung banget mainnya ya. Kayak baru belajar main Mobile Legend gitu loh. Wah, gila. Sabar. Aduh, mau lihat map aja susah banget loh. Astaga. Ya ampun, guys. Susah banget, Ari. Asli. Astaga. Awalnya kamu main kaku nggak? Apa kamu memang sebelumnya udah main game lain ceritanya? Pertama main ini. Oh, pertama. Kalau game lain nggak main? Ada. Game apa tuh dulu? Okay, dulu sabar. Main Free Fire, sekarang main PUBG juga. Oh, main PUBG ya? Wah, gila. Ya. Mantep. Waduh, gimana nih kita gesek-geseknya nih guys? Gila sih ini susah banget guys. Asli guys. Susah banget guys. Wah, gila kabelnya guys. Gila. Aduh, tolong. Astaga. Keren banget. Aku salut banget loh sama kamu loh Ari. Iya, makasih bang. Karena apa ya, kalau misalnya bagiku ya. Iya. Bagiku itu apa ya, kayak mental kamu itu hebat banget gitu. Istilahnya walaupun kamu punya apa ya, bisa dibilang terbatasan gitu loh ya, tapi kamu bisa melewati batasan yang ada malah. Wih, gila guys kabelnya, gila. Ampun. Aduh. Astaga, gila. Aduh. Wah, gila sih. Itu kabel apa guys ya? Gila, jago asli, enggak bohong guys. Kemarin aku nonton kontenmu yang sama Patrick itu pakai lenslot, jago banget loh. Emang suka hero-hero yang apa ya? Yang skillnya itu butuh fast hand gitu. Cepet gitu ya? Iya. Gila. Keren banget sih, keren banget guys. Ini aku yakin
sebentar channelnya Ari nih 1 juta subscribers pas ini guys. Amin amin. Jadi yang belum subscribe buruan subscribe guys ya. Wah, wah gila. Wah, wah mi semua kabelnya guys. Wah, wah. Wah, gila sih. Wah, pusing aku guys. Ini mau kabur aja. Wah. Wah, oke kita. Aduh. Wah, gila guys, freestyle enggak tuh? Gila, 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 gila. Kamu mainnya pakai jarinya berapa sih jadi? Pakai 2 jari. Coba ya, jari cari tengah sama telunjuk. Oh, clinking enggak pakai berarti clinking. Enggak. Oh, clinking enggak pakai. Kita coba ikutin guys ya. Coba tahu kita bisa nge-kill dia nih guys. Aduh. Wah, gila sih kabel apa itu guys. Aduh. Wah, gila, gila, gila. Sabar ya. Aku pusing banget nih guys. Mau beli item aja apa ya? Gak beli-beli kita. Ayo sini Ari. Ayo sini Ari. Kita coba gesek-gesek nih guys. Gak kena guys. Aduh. Astaga, ya ampun. Kita mau kabur gimana nih guys. Ya ampun. Astaga. Kita main apa pula ini guys. Oke guys. Oke guys, kita bisa bunuh dia nih ya. Sabar dulu, tenang dulu guys ya. Buffnya dia bentar lagi habis guys. Buffnya dia bentar lagi habis kan. Ya. Aku ambil deh. Kita ambil buffnya guys. Buffnya kita ambil guys. Oke. Oke guys. Oke, wih, sabar dulu ya, slow dulu. Wah. Oke guys, sabar dulu aja, tenang dulu aja guys. Waduh. Tidak guys, tidak dapat kita guys. Kurang ajar. Aduh, ini kita mau kabur gimana coba caranya? Wah, jangan kejar aku, Ari. Wah, gila guys. Kita bisa kabur aja senang banget udah nih ya. Player Fanny favoritmu siapa? Noob Queen ya? Iya. Wih, Noob Queen guys. Kalau Jetsuan gimana Jetsuan? Suka juga Jetsuan? Iya, suka. Tapi kan Noob Queen dari Indo kan lebih suka kan? Oh, Indo Pride gitu ya, membanggakan Indonesia ya. Ya. Aduh, tolong Ari, jangan Ari, jangan. Aduh, ya ampun guys ya. Ya ampun, ini gila sih. Ah, aduh, kamu retri ya? Iya. Parah guys, gila. Ah! Ini gimana coba cara menangnya guys? Duit udah kalah. Kayaknya mustahil sih aku menang guys. Aduh, bentar. Cuman kita kan harus be yourself and never surrender gitu ya. Oh, siap. Coba dulu. Ayolah, kita perang nih ya, kita perang ya. Tapi bohong. Aduh, diperangin beneran loh. Wah. Wah, gila. Oke guys, kita kejar nih ya, coba ya. Wow! Kill dia guys. Oke, kita dapat kill guys ya. Hore. Jadi gara-gara Arinya mukil kan ya. Jadi mukil bang. Iya, kita pancing-pancing. Itu Star Syndrome katanya. Star Syndrome itu apa Ari? Ya, apa ya? Merasa udah menang gold. Ini menurut penafsiranku sendiri sih. Oh, merasa udah menang gold. Pengennya nafsu mulu. Oh, jadinya kamu mau bunuh aku gitu ya? Iya. Oke, wah ini tower kita pecah nih nanti guys ya. Cuman gak apa-apa, labar lu. Kita yang penting kita curi buffnya guys. Oke, ini kali ini aku dapat nih ya. Kali ini aku dapat ya. Eits, dapat aku. Sabar lu guys. Wah gila sih kabelnya guys. Gila. Aduh. Parah sih. Oke, kita lihat ya. Fanny Ari gak dapat buff guys. Sabar ya. Wah pinter banget dia kesini guys ya. Kita kejar lu. Oke, gak dapat lagi guys ya. Kita kejar guys. Oke. Iya. Ya, wait. Oke guys ya, sabar ya. Oke. Wah, gila. Aduh. Gila guys. Jadi itu berawal dari mukil ya guys ya. Ari mukil iya, ya. Jadi comeback. Iya, kita lihat ya apakah kita bakal menang atau tidak nih ya.
berawal dari mukil, kita pancing-pancing tadi guys ya. Kita bilang ayo perang masuk ke tower guys. Oke, kita coba freestyle nih ya. Wah, gak bisa guys aku guys. Sabar. Kita coba tungguin hidup dulu loh guys ya, tungguin hidup dulu. Tenang dulu, sabar dulu guys. Kita nih harus santuin dulu mainnya nih. Oke. Kita ini tidak boleh biarkan ini guys, ini bahaya banget guys. Ih, dapat kita guys. Iya. Lari. Wah. Sabar lu guys. Sabar lu guys. Oke, sabar lu ya. Tenang. Kita santuin dulu aja guys. Oh, aku udah tahu guys ya. Aku udah tahu sih ini gimana caranya. Ayo sini Ari. Iya, kita di sini nih ya. Kita, wah dia mau ngambil buff kita pasti nih guys. Tahu aku guys ya. Wah dia mau ngambil buff kita nih guys. Tenang. Ayo sakit kan? Kita pukulin sakit guys ya. Oke, sabar lu guys. Wah. Ntar nih ya, pusing kepalaku guys. Oke, kita ambil dulu nih ya. Kita lihat ya. Kita lihat nih ya. Oke. Iya, waduh minionku nge-push lagi. Waduh, kena end dong aku nih. Duh, gimana nih? Aku balik dulu ya. Iya bang. Ya ampun, kayaknya kena end nih udah nih guys. Astaga, ya ampun guys. Astaga, kalahnya konyol banget. Tidak. Ya ampun, aku itu sebetulnya aku kira gak bakal hancur gitu. Aku gak pengen kasih dia buff soalnya guys. Astaga. Jadi kalian lihat ya, aku sampai bikin bullet kayak gini ya. Dan aku akuin kabelnya Ari jago sih guys. Gila sih, bisa 3 kabel, 4 kabel gitu tadi. Tadi 4 kabel ya sempat ya. Astaga. Aku itu gak pengen kasih kamu buff gitu loh. Tiba-tiba aduh, pusing lah kita guys ya. Kalahnya kayak gini guys ya. Cuman ya aku akuin guys ya, main pakai satu tangan itu gak gampang. Dan ya aku belajar sih ya, hari ini luar biasa banget guys. Aku itu salut banget sama dia. Karena dia main pakai satu tangan aja bisa jago kayak gitu guys ya. Kamu udah rank apa? Mythic ya? Iya. Gila guys, udah mythic guys. Bayangkan guys ya. Jadi jago banget sih, asli guys ya. Gak ada obat guys. Luar biasa. Jadi aku yakin banget sih. Aku yakin banget sih guys ya. Kalau misalkan hari ini dia itu tetap konsisten bikin konten gitu ya. Dia itu aku yakin jutaan subscriber itu cepet banget sih. Aku yakin banget sih. Amin. Aku ngelihat hari ini orangnya semangatnya luar biasa sekali gitu guys ya. Walaupun istilahnya dia main pakai tangan gitu ya. Dia itu malah bukan pilih hero yang gampang, tapi malah pilih hero yang susah gitu ya. Kenapa itu Ari, alasannya Ari? Ya apa ya, soalnya keren gitu kan. Jadi kamu suka tantangan gitu ya? Iya. Yeah. Gila, keren guys ya. Jadi tadi tuh sebetulnya aku ya, kalau misalkan apa ya, aku bisa dibilang karena waktu itu aku udah pernah buy one funny. Jadi ada satu item rahasia guys, ada satu item rahasia yang bikin aku itu damage Ari itu lebih gak sakit guys ya. Jadi bisa dibilang aku itu sebetulnya beruntung aja menang item doang tadi guys ya. Aku bikin itu soalnya apa tuh, blood armor tadi jadi iya. Damage aku membantu loh bang. Loh kok apa sakit banget ternyata pakai blood armor. Iya. Aku pakai blood armor. Oke, sesuai janji guys ya. Jadi ini benar-benar kita nggak di setting sama sekali ya. Aku itu benar-benar niatnya pengen itu guys. Niatnya pengen ngelindungin buffnya supaya Ari gak ngambil gitu. Cuman kalau walaupun istilahnya Ari kalah pun ya, andai kata Ari kalah gitu ya, cuman tadi kita itu kalah guys. Kita udah kalah ya udah kalah aja gitu ya. Jadi kita gak boleh alasan gitu ya. Jadi kita tetap bakal kasih hadiah gitu ya. Jadi ini hadiah spesial untuk Ari. Berarti sekarang aku minta nomor rekeningnya nih. Aku minta nomor rekening di WA aja kali ya. Iya bang. Oke, aku minta nomor rekeningnya nih. Aku transfer sekarang nih.
Abis kamu kirim nomor rekeningnya, kita bikin konten buat di channelnya Ari, guys. Jadi kita bakal ditantang ini nih. Kalau misalkan di sini kita mainnya Fanny, kalau di channel Ari kita bakal mainnya Gusion, benar gak Ari? Iya bang, hero favorit aku soalnya. Gila itu sih, gimana ya caranya guys ya, pusing aku guys. Udah aku transfer ya, itu rekeningmu kah? Iya, dibuatin sama kakak aku. Oke. Sudah masuk belum? Kamu bisa cek gak? Belum download BCA Banking itu bang. Oke. Ini aku kirimin buktinya aja deh ya. Nah, sudah masuk tuh. Kamu lihat di WA, masuk ya. Oh iya bang, makasih banyak loh bang. Iya, makasih banyak juga ya Arya. Pokoknya ini kita closing nih ya. Jadi intinya guys, kurang lebih videonya sampai sini dulu aja. Aku itu terinspirasi banget lah sama Ari guys ya. Karena dia itu pokoknya semangatnya itu luar biasa sekali. Dan dia itu jago banget pengen pakai Fanny-nya guys. Kabel itu bisa banyak banget. Cuman dia itu cuman gara-gara mukil aja gitu. Kalau kata Ari, Star Syndrome tadi katanya Ari guys ya. Jadinya aku yang menang gitu. Ari, bener ya? Iya bang. Iya, katanya dia itu guys ya. Dia yang bilang dia Star Syndrome, dia yang bilang ya. Jadi ya udah kurang lebih sampai sini dulu aja. Di subscribe channelnya Ari guys ya. Dikit lagi tuh 100.000 guys ya. Ayo bantuin pokoknya tuh Ari dapat silver play button guys. Dan pokoknya thank you banget ya Ari udah bantu bikin video bareng. Iya, sama-sama bang. Dan pokoknya buat kalian yang nonton, like video ini, subscribe channel kita berdua, join the limit gang. See you the next video guys. Don't forget to break the limit guys. Ditonton pokoknya video aku sama Ari di channelnya Ari. Kita bakal buy one cushion guys ya, oke?